السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم إن السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Bapak Ibu, kajian keluarga Arca Kusuma yang semoga dirahmati Allah dan para jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di siang hari ini. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji kajian dengan tema pembeda utama antara orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang munafik. Siapakah orang munafik itu? Kalau dikatakan munafik, dia adalah orang yang telah mengaku Islam. Lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi di lisan tentang hatinya Allah yang Maha tahu. Maka di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis nanti kita akan lihat apakah yang membedakan antara orang-orang yang iman sebenar-benarnya iman dengan orang-orang munafik. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Rasul dalam Al-Hadis. Kita kaji ini agar kita sadar jangan sampai na'udzubillah kita menjadi seperti orang munafik. Tapi jadilah seorang mukmin yang beriman yang betul sebenar-benarnya iman. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Jika kita membuka lembaran Al-Qur'an, rata-rata setiap umat Islam pasti akan memulai dari surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah pasti baca Al-Baqarah, surat kedua. Jika kita mencermati surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5, di situ Allah berfirman tentang orang-orang takwa dengan ciri-cirinya. Kemudian dua ayat berikutnya, ayat 6, ayat 7, Allah bercerita tentang orang kafir dan ciri-cirinya. Sementara dari ayat 8 terus sampai ayat 20 Allah bercerita tentang orang munafik dengan ciri-cirinya. 5 ayat Allah berfirman berkaitan tentang orang yang beriman dan bertakwa. 2 ayat Allah berfirman tentang orang-orang kafir. 13 ayat Allah berfirman tentang orang munafik. Subhanallah. Apa artinya di sini? Betul-betul orang munafik itu musuh yang nyata. Setelah setan tentu saja. Musuh utama kita setan. Tapi munafik pun musuh kita. Aduulakum. Fahdharhum. Maka kita harus hati-hati dengan mereka. Kalau bahasa sederhananya, munafik itu musuh dalam selimut. Ngaku Islam secara lisan, tapi sesungguhnya ngerogotin Islam. Ingin menghancurkan Islam. Ingin mencelakakan Islam. Dia tidak suka dengan Islam. Bisa tentang nggak suka tentang akidahnya, nggak suka dengan syariatnya, nggak suka dengan hukum-hukumnya, nggak suka dengan aturan-aturannya, dan banyak modelnya sangat banyak Allah ciptakan. Sekarang mari kita lihat Al-Baqarah dari ayat 8. Allah mencirikan tentang orang-orang yang munafik. Kita lihat dari ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Mulutnya ngomong beriman. Syahadat sudah mengatakan. Dan rukun iman diyakini dengan lisannya. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidaklah orang yang beriman. Bukan orang beriman. Hanya di ucapannya saja. Tetapi tidak sepenuh hatinya. Maka dikatakan di ayat ke-9-nya,
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sesungguhnya ucapan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir hanyalah tipuan di mulut. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan ucapannya itu tadi agar bisa bersama-sama orang beriman. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Tapi sesungguhnya mereka tidak pernah menipu. Allah gak bisa ditipu, orang beriman pun insya Allah gak bisa ditipu. Mereka itu menipu dirinya sendiri. Maka apa ciri orang munafik itu? Ada penyakit di dalam hatinya. Maka dikatakan di ayat ke-10-nya, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka ditambah oleh Allah penyakit itu. Walahum adzabun alim, maka mereka Allah sediakan siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih dan dahsyat. Bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka dusta terhadap Allah. Maka orang-orang munafik itu dia bisa berbicara seenaknya hanya untuk membela dirinya. Dia bisa berbicara mengelabui orang beriman, yang penting saya aman. Untuk kepentingan pribadi, dia rela menjatuhkan orang lain. Maka dikatakan ketika di ayat 11-nya, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Rusaknya akidah, rusaknya alam, rusaknya aturan, rusaknya syariat, rusaknya agama. Jangan kamu rusak. Apa yang dikatakan oleh mereka? Subhan. Maka dikatakan, qalu innama nahnu muslihun. Mereka dengan enteng menjawab, kami tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kami sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbaikan. Kami itu berbuat baik dan selalu melakukan perbaikan. Enggak membuat kerusakan. Kata orang munafik di lisannya, tapi tidak dengan hatinya dan amalnya. Maka Allah sidun wala yashaurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang yang senantiasa berbuat kerusakan-kerusakan. Rusak akidah, rusak agama, rusak hukum, syariat. Mereka bisa merusak dengan seenaknya. Tapi merasa dirinya orang yang beriman. Dan wala killa yashaurun. Mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Seakan-akan mereka itu benar. Inilah saudara sekalian. Maka didapatkan oleh Allah terus ayatnya sampai ayat 20. Cukup panjang, saya tidak menguraikan secara detail di ayat itu. Saya hanya akan memberikan beberapa sifat-sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan di dalam Al-Hadis, dari sifat-sifat yang terucap dari lisan. Bagaimana keadaan orang munafik itu? Rasulullah SAW telah menyebutkan, orang munafik itu sesungguhnya ketika dia memiliki sifat-sifatnya isinya dusta, dusta dan dusta. Tapi dia merasa orang yang benar. Orang yang merasa benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila bicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya. Tiga yang disebut oleh Rasul, ditambah lagi satu. Hadis berikutnya, bukti nomor 32-nya. Menurut riwayat Al-Bukhari Muslim, ada hadis dari hadis Abdullah bin Umar disebutkan, dan apabila bertengkar. Jadi ada berapa sifat munafik? Empat. Tiga ditambah satu. Ayatul munafiqin salatat. Itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Tanda-tanda munafik, ciri munafik ada tiga. Hadatsa kadzab. Kalau bicara sering dusta. Berdusta itu dia tidak takut. Memutarbalikkan fakta. Tidak mengakui kebenaran berdusta. Demi untuk meraih kenikmatan dunia ingkar. Dan dia tidak takut tentang ingkarnya, seakan-akan tidak berdosa. Wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah, dia khianat. Mengkhianati amanah itu tidak takut. Dalam riwayat berikut
Ya, faidah khos bila dia berdebat, apabila dia bermusuhan, dia melampaui batas, merasa paling benar, enggak pernah merasa salah, merasa paling, itulah empat sifat munafik. Maka dalam riwayat Imam Muslim, Rasul menyebutkannya empat, bukan tiga. Lihat hadis nomor 47, riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Zaid, dia berkata, 47 Sahih Muslim, Abdullah bin Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, ada empat sifat bila terdapat pada diri seseorang, maka dia adalah munafik, sehingga ditinggalkannya sifat-sifat itu. Yang pertama, apabila berbicara, dia dusta. Yang kedua, apabila bersumpah setia, dia khianat. Yang ketiga, apabila berjanji, dia mungkir. Dan yang terakhir, apabila bermusuhan, dia kejam. Orang munafik, nggak pernah ngalah. Nggak pernah merasa salah. Selalu merasa benar. Dia berdusta, tidak takut. Dia ingkar janji, tidak takut. Dia khianat tidak takut. Bahkan dia khianati Allah dan Rasulnya. Apalagi manusia. Allah saja hendak ditipu tadi. Maka dikatakan di sini, ayatul munafiqin arba'ah. Cara ciri-ciri, or tanda-tanda munafik itu ada empat. Idza haddatsa kadzdzab, kalau bicara sering dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji sering ingkar janji. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanat sering khianat. Wa idza ahada ghadar, dan apabila wa idza wa'adal akhlaf wa idza khasam fajar. Kalau dia berdebat, kalau dia bermusuhan, dia selalu melampaui batas, kejam terhadap sesama muslim. Luar biasa. Inilah ciri-ciri orang munafik. Kenapa? Karena mereka itu sesungguhnya yang diinginkan adalah dunia, kenikmatan dunia. Mereka tadi menukar kehidupan dunia yang sedikit untuk meraih dunia dengan segala-galanya. Lalu dijual akidah, dijualnya agamanya hanya untuk meraih dunia yang sedikit. Seperti itulah orang munafik. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak pernah peduli apakah dia berada di atas kebenaran, apakah dia berada di atas kesalahan. Yang penting tetap mengaku dia itu benar. Saya itu benar dan saya itu selalu benar. Subhanallah. Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menjadi musuh Allah. Orang-orang yang suka berkhianat. Maka orang seperti itu kalau jadi pemimpin, biasanya dalam memimpin dia akan berkhianat. Maka orang munafik tempatnya adalah neraka. Kenapa? Karena berkhianat kepada kepemimpinannya. Betapa banyak orang Islam memiliki pemimpin, di saat menjadi pemimpin khianat. Coba kita buka hadisnya. Di Buluhul Maram nomor hadis 1535. 35 sepertinya. Coba lihat dari sahabat Makil bin Yasar. Kalau enggak 35, 36 antara itu. Ya Ustaz. Dari Makil bin Yasar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan mengharamkannya baginya surga. Na'udzubillah. Orang yang suka mengkhianati amanah, apalagi seorang pemimpin yang memimpin rakyat, janjinya ingkar, amanahnya khianat, berkatanya dusta, hanya untuk kepentingan pribadi, nikmat mereka di dunia, tapi mereka tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah. Ma min 'abdin, seorang hamba, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, ketika Allah memberikan kepadanya, yaitu kepemimpinan, dan Allah berikan kemampuan orang itu memimpin. Karena minta jadi pemimpin, lalu dipilih oleh rakyat untuk memimpin. Wa huwa ghasyun li ra'iyatihi. Saat dia memimpin, dia mengkhianati rakyat.
tidak amanah, dia berdusta kepada rakyat, dia zalim kepada rakyat. Dan rakyatnya boleh jadi tidak tahu sampai kemudian dia mati. Yamutu wa yauma yamut wa huwa ghash li ra'iyatih. Lalu dia mati, di saat mati sesungguhnya dia dalam keadaan menipu rakyat. Meskipun dia sudah pensiun. Tapi pernah nipu rakyat dan tidak mengakui. Allah Maha tahu. Illa haramallahu alaihil jannah. Melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Allahu Akbar. Surga. Haram surga, subhanallah. Berarti kemana kalau diharamkan dengan surga? Tempatnya neraka. Mereka menggunakan harta, padahal harta milik Allah, tapi milik orang lain dirampasnya dengan cara tidak benar. Maka orang-orang itu benar-benar neraka. Kenapa? Mereka memimpin, lalu milik negara harta itu, milik rakyat harta itu, harusnya digunakan sesuai dengan amanah, tapi disimpan untuk kekayaan diri. Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Lihat hadis nomor 1537. Nasi di Buluhul Maram 1537. Iya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian barangkali Khawlah binti Al-Ansari, itu nomor berapa? 37 atau 38? Dari sahabatnya namanya Khawlah Al-Ansari. Ya. 1539. Silakan ya. Uti, baca nomor 39. Ya. Dari Khawlah Al-Ansariyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Apakah yang dimaksud menggunakan harta Allah tidak benar? Harta itu titipan Allah, bukan milik kita. Harta yang menjadi milik kita itu harus kita gunakan dengan benar. Jangan Anda mengambil dengan cara khianat, jangan mengambil dengan cara menipu, jangan mengambil uang rakyat, jangan Anda berkhianat kepada rakyat, lalu Anda mengambil harta milik Allah dan digunakan untuk kedoliman. Dengan mengambil dengan cara yang tidak benar. Maka harus mengatakan, Inna rijalan yatakhosawna fi malillah. Sesungguhnya seseorang yang menggunakan harta Allah tetapi dengan cara yang bighairi haq, dengan cara tidak benar, mengambilnya dengan cara haram, digunakannya untuk keburukan-keburukan, hanya untuk mencari keuntungan pribadi, untuk menyakitkan orang lain, maka Allah berjanji kepadanya, falahumun nar yaumal qiyamah, pasti mereka akan mendapatkan tempat di neraka pada hari kiamat. Berarti haram masuk surga. Haram masuk surga, neraka tempatnya. Maka saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini salah satu sifat-sifat yang nyata dari orang munafik di antara empat tadi. Karena mereka lebih menginginkan dunia, maka orang munafik itu berani menutup kebenaran. Berani meninggalkan kebenaran demi untuk meraih dunia. Ditukarnya dunia dengan harga murah. Ulaikal ladzina ashtarawud dalalata bil huda. Mereka itu adalah orang yang menolak, yaitu diberikan petunjuk tapi diambilnya kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu mutadin. Maka mereka orang-orang yang tidak akan berguna harta kekayaannya, perniagaannya, semua usahanya, dan mereka tidak pernah akan mendapatkan petunjuk. Allah katakan itu di surat Al-Baqarah. Apa itu? Coba kita lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Ula'ika alladhina ashtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang munafik yang membeli kesesatan. Dikasih oleh Allah petunjuk di dunia tapi enggan mengambil petunjuk. Dia milihnya sesat. Dia berdusta, dia berkhianat, dia berkata-kata kotor. Maka orang itu sesungguhnya dunia tujuannya. Apa yang terjadi? Fama rabihat tijaratuhum. Maka sesungguhnya perdagangan mereka, perniagaan mereka, harta kekayaan mereka. Tidak ada sedikit pun keuntungannya. Tidak beruntung mereka.
meskipun secara harta melimpah ruah. Wa makanu muhtadin, dan mereka adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini baru dari segi kecil sifat-sifat orang munafik, saudara sekalian. Mereka itu lebih mementingkan dunia, maka mereka tentang aturan Allah berani disembunyikan. Hukum Allah berani ditutup. Perjanjian dengan Allah berani dilanggar. Apa tujuannya? Dunia. Orang seperti itu Allah tidak akan memberikan ampunan. Orang seperti itu Allah tidak akan memberikan kesucian. Dan bahkan Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Dan mereka Allah sediakan siksa yang sangat pedih. Kenapa? Dunia tujuannya. Mari kita lihat kembali Al-Baqarah ayat 174 dan 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yaktumuna, menyembunyikan, ma anzalallahu minal kitab, apa-apa yang Allah turunkan kepadanya dari kitab, yaitu Al-Qur'an. Maka apa yang terjadi? وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, mereka menjual ayat-ayat Allah, menyembunyikan ayat-ayat Allah hanya untuk meraih dunia, harga yang sedikit. Aturan Allah, hukum Allah ditiadakan, semua diabaikan hanya untuk meraih dunia. ثَمَنًا قَلِيلًا, dan harga yang sangat murah. Apa kata Allah mereka itu? Ulaika, mereka itulah orang-orang yang مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ, yang nanti di yaumil akhir, sesungguhnya mereka tidak makan apa-apa sepenuhnya, sepenuh perutnya, kecuali yang dimakan adalah api neraka. Wala yukallifuhumullah, wala meklik, mereka tidak akan, wala yukallimuhumullah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin di akhirat, enggak diajak bicara. Yaumil kiamah, pada hari kiamat nanti, wala yuzakihim, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Tidak disucikan, dosanya tidak dapat ampunan. Maka orang kalau enggak dapat ampunan, kemana tempatnya? Walahum adzabun alim. Mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Siapa tadi? Orang-orang munafik. Yang menipu Allah, yang menukar dunia. Hanya untuk dunia, akhirat dijual. Maka dikatakan siapa mereka itu, persis seperti tadi Al-Baqarah ayat yang ke-16. Beda sedikit kandungannya, tapi maknanya sama. Ulaikalladzina ishtarawu dholalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang menukar petunjuk diganti dengan kesesatan. Dikasih petunjuk, milih kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah. Diberikan ampunan oleh Allah, tawaran, dia mencari siksa. Maka Allah katakan, fama asbarohum minan nar. Alangkah sabarnya, alangkah beraninya mereka itu menentang api neraka. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri yang sangat nyata dari orang munafik. Sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman? Janjinya ditepati. Amanahnya di pegang, kata-katanya dijaga. Itulah orang-orang yang beriman, yang akan beruntung. Berbeda sekali dengan orang-orang munafik. Coba kita lihat sifat orang beriman. Surat 23, surat Al-Mu'minun. Kita lihat dari ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk, menjaga diri dengan khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang senantiasa terhadap perkataan perbuatan sia-sia dijauhi, dia tidak mau berbuat. Walladzina hum li zakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, yang terus zakatnya itu ditunaikan, taat kepada Allah dan Rasulnya, aturannya dipenuhi. Walladzina hum li furujihim yuhafidun, orang-orang yang menjaga kehormatannya,
menjaga farjihnya, dijaga. Nggak suka mempertontonkan aurat, nggak suka pamer aurat, tapi dijaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Auratnya itu tidak dipertontonkan kepada yang lain, kecuali kepada pasangannya, suaminya, atau kepada hamba sahayanya, atau orang-orang yang memiliki hubungan mahram yang boleh melihat sebagian dari auratnya. Yang boleh nampak seperti rambut, tangan sampai siku, kemudian kaki kira-kira sampai batas pertengahan betis. Itu hanya seperti itu boleh, selain itu tidak boleh. Hanya untuk suaminya. Bagaimana kalau mencari di balik itu? فَمَنِ اتَّغَوْا وَرَعَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Siapa yang mencari di balik itu, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian ayat ke-8, apa cirinya? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Orang-orang yang apabila dia diberikan amanah, apabila diberikan amanah, dan apabila dia berjanji, maka ditepati. Janjinya ditepati, amanahnya tidak dikhianati. Itulah orang beriman. Maka mereka adalah orang-orang walladinahum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang selalu menjaga seluruh sholatnya. Yang wajibnya, yang sunnahnya dijaga. Ini ciri orang beriman. Itu bedanya jauh sekali. Bagaimana orang munafik terhadap sholat? Boro-boro dijaga. Nggak pernah dijaga. Asal-asalan sholatnya. Coba lihat. Ketika orang yang beriman itu khusyuk sholatnya, dijaga sholatnya. Tapi bagaimana orang munafik? Surat 4, 142. Surat 4, ayat 142. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Allah saja hendak ditipu loh, subhanallah. Wa huwa khadi'uhum. Allah biarkan mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Bagaimana orang munafik kalau sholat? Wa idza qamu ila shalah. Apabila mereka berdiri dalam sholatnya. Qamu kusala. Dia berdiri sholat, malas-malesan, enggak dijaga. Sering menunda-nunda waktu. Sering mengabaikan, tidak khusyuk, tidak tuma'nina, enggak paham bacaan, yang penting saya sholat. Seperti itulah, beda sekali dengan orang beriman tadi. Khusyuk, dijaga semua sholatnya. Kalau orang munafik, seperti inilah. Subhanallah. Homo kusala, malas-malasan sholatnya, berdiri sih berdiri, tapi enggak ingat kena Allah. Hanya sekedar gugur kewajiban. Lalu kalau toh dia ingin bersholat dengan bagus, riya yura'unan nas. Orang munafik itu riya, ingin dapat pujian dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengingat Allah di dalam sholatnya, kecuali sedikit. Allah Maha tahu. Sholat-sholat, tapi pikirannya dunia, bisnis, dagang, urusan dunia. Sholat, baca, tapi enggak pernah nyambung di sini. Apalagi sampai ke hati. Itulah ciri munafik. Dan Allah tahu tentang isi hati kita. Dan itulah orang-orang munafik. Sesungguhnya mereka menipu Allah. Bahkan orang munafik itu biasanya retorikanya hebat. Retorikanya pandai. Dan dia biasanya selalu ingin mendapat tepukan dari manusia. Pujian manusia. Kalau dipuji senangnya luar biasa. Kalau nggak dipuji sedih dia. Padahal terkadang mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi dipuji bangga dengan pujian. Dan itu Allah abadikan di surat yang disebut oleh Allah dan diberi nama Al-Munafiqun, surat orang-orang munafik. Lihat ayat yang keempat. Surat Al-Munafiqun, surat 63, yaitu surat 63, ayatnya ayat yang keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kata Allah, apabila kamu melihat mereka orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, tubuh-tubuhnya menggiurkan. Cakep, keren, pakaiannya rapi, wih, indah, wangi, dan seterusnya. Mengagumkan. Seperti itulah. Tu'jibuka ajsamuhum, kamu betul-betul kagum dengan tubuhnya.
Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka berkata-kata, mereka berretorika, mereka berkata, kamu dengarkan baik-baik. Karena pintar ngomong, pandai berdebat, pandai beralibi. Meskipun salah, tapi dia merasa dirinya benar. Maka orang lain mendengarkan dengan seksama. Padahal kata Allah, siapa mereka itu? Ka'annahum khushubum musannadatu yasabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap dia bicara ada orang tepuk tangan, memuji. Semua teriakan dan tepuk tangan itu ditujukan kepada mereka. Kebanggaan orang kepada mereka. Hanya dibanggakan manusia. Tapi Allah tidak pernah membanggakan sedikit pun. Tepukannya, siulannya, seakan-akan bagi mereka. Senang tepuk tangan, ulis. Bangga banget. Karena memang ingin pujian. Bukan dari Allah pujiannya, ingin pujian manusia. Maka orang yang suka ingin dapat pujian manusia, itu ciri munafik. Kalau memberi, tidak dipuji, tidak diucapkan terima kasih, marah. Kalau berbuat baik, tidak ada yang memuji, dia mangkel. Dia tidak mau beribadah lagi, tidak ada berbuat baik lagi. Kenapa? Merasa tidak ada yang memuji. Dia tidak ikhlas karena Allah. Itulah. Maka Allah katakan, humul adu. Orang munafik itu sesungguhnya musuhmu. Fahdharhum. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Tinggalkan mereka. Jangan didekati. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan orang-orang munafik itu. Anna yufakun. Mengapa sampai mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Karena terlalu menyenangi dunia. Dia tidak peduli dengan dusta. Dia tidak peduli dengan apa yang diperbuat. Karena tujuan utamanya adalah dunia. Maka dengan apapun dia berbuat, seakan-akan tujuannya adalah dunia, dunia, dan dunia. Itulah orang munafik, saudara sekalian. Itulah orang munafik. Yang betul-betul orang munafik itu, meskipun manusia tidak menyadari itu munafik, bahkan orang yang bersangkutan seakan-akan tidak menyadari bahwa dia munafik, maka sesungguhnya Allah tahu. Karena munafik itu penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit nifak, penyakit hati, keburukan-keburukan. Tadi kata-katanya dusta, kotor. Akhlaknya jelek, suka menyela orang, mencela orang, mengambil orang. Hawa nafsunya buruk karena dunia yang diutamakan. Dan yang paling utamanya adalah ketika mereka itu menyadari, tidak pernah menyadari ada penyakit yang ada di dalam hatinya. Maka tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ayat yang ke-10 dari Al-Baqarah tadi. Sekarang kita lihat tentang orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang mereka yang betul-betul ternyata orang munafik itu dengan segala cara, dengan berbuat apapun, ingin menghancurkan Islam. Coba lihat hadis Muslim 2381. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, ketika Nabi SAW berangkat ke medan perang Uhud, beberapa orang yang ikut berangkat bersama-sama beliau pulang kembali di tengah perjalanan. Karena itu, para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat mengenai mereka menjadi dua golongan. Sebagian mengatakan mereka harus diperangi dan sebagian lagi mengatakan jangan diperangi. Karena itu turunlah ayat, mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? An-Nisa ayat 88. Inilah. Karena saking pinternya orang munafik memecah belah umat Islam, hampir-hampir umat Islam terperdaya dengan perbuatan orang munafik. Maka ketika turun surat An-Nisa ayat 88, Allah menyindir orang-orang beriman yang terpecah belah gara-gara dipecah belah dan senantiasa apa? Diganggu oleh orang-orang munafik. Allah mengatakan, "Fama lakum fil munafiqin fi'ataini." Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik itu? Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekufuran akibat perbuatan mereka. Usaha mereka yang mereka hanya mengaku Islam, mengaku iman, syahadat bersama orang beriman. Tapi perbuatannya enggak pernah mendukung iman. Aturiduna antahduman adallallah.
maka apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan oleh Allah sesat, yaitu orang-orang munafik? وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Barang siapa yang diberikan, disesatkan oleh Allah karena orang itu tidak pernah mau mencari petunjuk, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi itu petunjuk dan tidak akan ada yang bisa memberikan jalan yang lurus untuk mendapat petunjuk. Inilah ayat ini turun. Sehubungan dengan apa? Di saat akan ada suatu peperangan, di perang Uhud, orang-orang munafik nggak ikut berperang. Bahkan menghalang-halangi orang beriman supaya jangan perang. Jangan perang. Jangan. Nanti kamu kalah, ini itu, dan seterusnya. Ada sebagian orang yang beriman yang ikut mengikuti kehendaknya orang munafik, ada yang sebagian tetap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi kemudian? Disitulah antara orang yang mengikuti Rasul dengan orang yang lebih mementingkan dunia mengikuti orang-orang munafik, seakan-akan apa? Mengikuti caranya orang munafik, enggak ikut berperang, beralasan ini dan seterusnya. Yang pada akhirnya memang di peperangan Uhud, pada akhirnya setelah mendapat kemenangan, akhirnya banyak di antara sahabat yang terbunuh, 70 syuhada kalah. Maka orang munafik mengatakan, tuh kalah dalam perang Uhud gara-gara Muhammad. Coba kalau nggak ngikutin Muhammad, jangan perang. Itulah cara orang munafik. Berretorika, berkata, berdusta, memutarbalikkan fakta. Apa tujuannya? Supaya dapat kenikmatan dunia. Dia tidak peduli meskipun dia salah. Dia tidak peduli meskipun dia berdosa, menutupi aibnya. Apakah kemudian nanti aibnya akan tertutup sampai di yaumil akhir? Tidak, demi Allah. Mereka akan dibuka oleh Allah semua aibnya itu kelak di yaumil akhir, dan tidak ada satupun yang luput dari persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, inilah sifat yang paling mencolok antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Orang beriman kalau berkata jujur, benar. Orang munafik dusta. Orang beriman kalau berjanji dia senantiasa dipenuhi janjinya. Orang munafik suka ingkar janji. Orang beriman apabila diberikan amanah dia tidak akan khianat, tapi orang munafik sering khianat. Orang beriman kalau berdebat, beradu mulut, adu argumen, dia berada di atas kebenaran. Dan kalau dia salah, berani mengakui salah. Tapi kalau benar, dia tidak akan terus-menerus menyatakan dirinya dalam kebenaran. Lebih baik dia mengalah. Maka orang itulah yang benar-benar beriman. Sementara orang munafik, tidak. Itu salah satu ciri yang paling kentara. Maka orang beriman diperintahkan oleh Allah, jika ditetapkan adanya amanah, jangan dikhianati. Lihat surat 8, ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga amanah. La tahunullah. Jangan kamu mengkhianati amanah Allah. Wa Rasul. Dan jangan mengkhianati amanah Rasul. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu, sedangkan kamu tahu itu adalah amanah. Jangan suka mengkhianati amanah. Tegas di situ, orang yang beriman. Lalu siapa orang-orang yang sesungguhnya sering berbuat khianat? Sering mengkhianati amanah, tidak mau mendekat amanah, bukankah tadi sudah dikuraikan munafik? Berarti orang munafik itu mengaku ingin mengemban amanah, tapi di dalam pelaksanaannya khianat. Maka sungguh amanah itu berat, saudara sekalian. Memegang di atas kebenaran, qaulan sadid, dan di atas kebenaran, kebenaran perkataan, kebenaran janji, kebenaran amanah, kebenaran dalam hal menjalankan aturan Allah, hukum Allah. Itu berat, karena itulah isi amanah dari Allah. Lihat surat 33, surat Al-Ahzab. Kita lihat dari ayat ke-70 dan 71. Nanti setelah itu baru 72 dan 73-nya. Kita lihat dulu ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan apabila kamu berkata, hendaklah perkataan dengan perkataan yang benar. Jangan suka berdusta. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Yang dia lakukan, yaitu yang dia katakan. Yang dia tidak lakukan, ya sudah, nggak perlu dikatakan. Jangan ingin dapat pujian kalau Anda tidak berbuat. Jangan Anda khianat ketika diberikan amanah. Jangan berkata dusta ketika Anda diperintah untuk benar. Orang beriman pasti menjaga ini. Maka orang beriman yang menjaga ini betul-betul, yuslih lakum, di ayat ke-71-nya Allah katakan, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan ampunan bagi kamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh siapa yang benar-benar mentaati Allah dan Rasul, dia akan meraih kemenangan yang sangat-sangat besar. Kemenangan yang besar di sisi Allah. Allahu Akbar. Tapi bagaimana agar bisa mendapat kemenangan yang besar? Jangan khianat amanah dari Allah. Maka dikatakan berat amanah itu, betul. Tapi jangan dikhianati. Di ayat yang ke-72-nya, Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya Allah telah membebankan amanah. Pertama, Allah tawarkan amanah kepada langit, menolak. Allah tawarkan kepada bumi, menolak. Allah tawarkan kepada gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilna. Mereka menolak, tidak mau mengemban amanah itu. Kenapa? Karena berat. Wa asfaqna minha, khawatir nanti tidak mampu untuk mengemban amanah itu. Maka semua menolak. Dan Allah ciptakan manusia, Adam. Wa hamalahal insan. Maka sejak diciptakan Adam, lalu berketurunan, lalu kita semuanya, dibebankanlah amanah itu kepada kita semua. Manusia, anak cucunya Adam. Maka Allah katakan, innahu kana dhuluman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar dhuluman, benar-benar dhalim, jahula, bodoh. Amanah begitu berat kok diemban, kira-kira begitu. Tapi apakah setiap manusia bodoh? Apakah manusia semuanya khianat? Tidak. Siapa yang bodoh, yang khianat itu? Hanya orang musyrik dan orang munafik. Orang beriman mah tidak. Coba perhatikan ayat yang ke penutupnya, ayat yang ke-73-nya. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Dengan demikian Allah akan menyiksa, Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat. Orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Bagaimana orang beriman? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Justru Allah menerima tobat orang yang beriman, yang tidak suka khianat tadi. Kalau khianat enggak bakal diterima tobatnya. Wa qala Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Jadi nyata di sini bahwasanya orang munafik itu terkadang hanya gila pujian. Dia tidak melaksanakan tapi dapat pujian senang, padahal dia enggak mengerjakan. Itulah cirinya. Berdusta, dia tidak menjalankan seakan-akan inilah karya saya. Dan senang ketika dipuji. Beda dengan orang beriman. Meskipun dia berbuat, dia gak mau dapat pujian. Gak suka dipuji. Orang munafik gak berbuat, dipuji, senang. Lihat, surat Ali Imran. Surat 3, ayat 188. Tahsabannalladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Subhanallah. Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira, yaitu orang-orang munafik, gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji, padahal tidak berbuat. Hebat ya kamu, padahal gak ada apa-apanya. Tapi seneng. Jadi apa ciri orang munafik? Gila pujian. Seneng dipuji. Meskipun dia sesungguhnya gak demikian.
berbeda jauh dengan orang beriman, gak mau dipuji. Karena sadar pujian itu bisa mencelakakan dirinya. Maka inilah orang-orang munafik. Maka jangan sekali-kali mereka mengira, dikatakan apa? Wa fala tahsabannahum bimafazatim minal adab. Jangan sekali-kali mereka, orang munafik mengira, dipuji manusia di dunia hebat, dielu-elukan, padahal enggak begitu. Cuman senang dipuji, lalu aman. Tidak. Mereka itu sesungguhnya akan tidak pernah akan lolos dari azabnya Allah. Walahum adabun alim. Allah pasti sediakan azab yang sangat pedih. Bagi siapa? Orang yang suka dapat pujian. Kenapa? Karena memang orang yang suka dapat pujian itu orang yang riya. Siapa tadi? Manusia, munafik, yuro'unan nas. Senang dipuji manusia. Maka ibu, tolong jangan suka kita dapat pujian. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Pujian itu bisa mencelakakan kita. Pujian itu terkadang bisa menjerumuskan kita. Mendingan kita nggak suka dipuji. Dengan tidak suka dipuji, insya Allah aman, tentram. Itulah yang harusnya ada pada diri kita. Jangan suka dipuji. Jangan suka mengatakan yang sesuatu yang tidak benar. Jangan suka beralibi. Apa-apa yang kemudian kamu tidak lakukan, jangan kamu mengatakan bahwa ini perbuatan saya. Jangan suka intuk supaya kamu merasa hebat. Jangan. Kalau itu kamu lakukan, maka sesungguhnya kamu punya sifat riya. Dan riya itu yang bisa membinasakan. Allah sangat, Rasul sangat takut dengan orang yang punya sifat riya. Siapa tadi? Munafik. Buluhul Maram, nomor hadis 1530. Buluhul Maram, 1530. Dari Mahmud bin Labid, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya. Siapa sifatnya yang riya tadi? Orang munafik. Pengen dapat pujian. Itulah. Inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Apa itu? Ar-riya. Yaitu riya. Ingin dapat pujian dari manusia. Padahal kita beramal gak perlu pujian. Karena apa-apa yang kita puji, kemudian betul-betul kita mendapatkan pujian dari manusia, tidak diberikan oleh Allah penilaian sedikit pun. Bahkan mereka oleh Allah dibiarkan amal-amalnya terhadap siapa? Amal-amalnya dibiarkan terhadap sekutu yang dia ingin dapat pujian. Dan di sisi Allah tidak mendapatkan apapun. Rugi total, saudara sekalian. Itulah. Maka sifat riya itu mari kita jauhi. Kenapa? Tidak ada nilai sedikit pun. Tidak ada keutamaan. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang bersifat riya. Dan mereka tidak mendapatkan apapun dari Allah. Meskipun dia berbuat sebaik-baiknya menurutnya. Telah berbaik, berbuat sebaik-baiknya. Telah berbuat sebagus-bagusnya menurutnya. Maka Rasulullah SAW perintah kepada kita, jangan suka riya. Coba lihat, Sahih Muslim 2506. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, siapa beramal karena ingin didengar atau ingin popularitas, maka Allah memperdengarkannya. Dan siapa beramal karena ingin dilihat atau dipuji, maka Allah akan memperlihatkannya. Hanya diperlihatkan. Dapat enggak? Enggak dapat apa-apa. Karena dia hanya dapat ingin pujian dari manusia. Luar biasa. Apa penyebabnya? Riya. Ini yang paling ditakuti Rasul. Sayangnya banyak umat Islam memiliki sifat riya, berarti ada sifat munafik, tidak takut. Padahal Rasul sudah mengingatkan pada kita. Apa kata Rasulullah? Man sama'a sama'ahullah. Barang siapa yang dia beramal tapi diperdengarkan. Nih, aku orang baik. Nih loh, amalku banyak. Sentuhan itu ada. Lalu diperdengarkan. Allah dengar. Lalu dipuji manusia. Wa man ra'a ra'ahullahu bihi. Siapa yang beramal ingin dilihat orang, diperlihatkan oleh Allah, tapi dia nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Meskipun mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Telah berbuat sebaik-baiknya. Subhanallah.
ada sebuah hadis yang cukup panjang hadis ini, tapi perlu kita sampaikan karena ini adalah orang-orang munafik yang dia beramal tetapi amalnya sesungguhnya riya, tapi dia tidak menyadari kalau riya. Dia tidak menyadari. Coba dibuka hadisnya, Sahih Muslim, cukup panjang hadisnya. Hadis nomor 1859. Apa sebabnya orang beramal dengan hebat tapi masuk neraka? Riya. Bukankah itu sifat munafik? Dan itulah pembeda yang paling nyata antara orang munafik dengan orang yang beriman. Monggo silakan dilihat. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Natil bin Qais Al-Hazami, seorang penduduk Syam bertanya kepadanya, "Wahai tuan guru, ajarkanlah kepada kami hadis yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jawab Abu Hurairah, "Baik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama dia dikelak di hari kiamat ialah orang mati syahid. Orang itu dihadapkan ke pengadilan, lalu diingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya. Maka dia mengakuinya, tanya, apakah yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Jawab, aku berperang untuk agama Allah sehingga aku mati syahid. Firman Allah, engkau dusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya dikatakan gagah berani. Dan gelar itu setelah engkau peroleh. Kemudian dia disuruh seret dengan muka telungkup lalu dilemparkan ke neraka. Kemudian dihadap mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Qur'an. Dihadapkannya kepadanya nikmat yang telah diperolehnya, semua diakuinya. Tanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Jawab, aku belajar. Firman Allah, engkau dusta. Sesungguhnya engkau belajar dan mengajar supaya disebut orang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qori atau ahli baca. Semua itu telah dipanggilkan orang kepadamu. Hadap ke tanah, lalu dia dilemparkan ke neraka. Kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam, lalu diingatkan segala nikmat yang telah diperolehnya, ia pun mengakui. Tanya, apa yang telah engkau perbuat dengan harta sebanyak itu? Jawab, setiap bidang yang engkau sukai tidak ada yang kutinggalkan, melainkan aku sumbang semuanya. Aku sumbang semuanya itu supaya engkau disebut orang yang pemurah. Dan gelar itu telah engkau peroleh, lemparkan ke neraka. Subhanallah. Lihat ini saudara sekalian. Orang berjihad di jalan Allah, mati di medan perang. Merasa dirinya syahid, masuk surga. Kata Allah, dusta. Sebab perangmu tersembul di dalam hatinya supaya dapat pujian. Orang gagah berani, dapat gelar pahlawan. Di dunia sudah dapat. Ada orang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, membahas hadis, lalu disampaikan ilmu agama, ternyata tersembul dalam hatinya biar orang memuji dia dan dia senang dipuji. Kok terusnya? Lalu dipuji, tapi Allah tahu. Kemudian yang ketiga siapa? Dermawan, hartanya melimpah ruah, dia banyak sedekah, berbagi dan membangga. Kenapa? Karena riya. Satu penyebabnya riya. Sifat siapa tadi? Munafik. Itulah sifat yang paling menonjol pembeda antara orang mukmin dengan munafik. Riya. Saudara sekalian, tolong mari kita jaga. Dan Rasul telah takut dengan sifat riya. Yang manusia ternyata enggak takut dengan sifat riya. Sedangkan Allah dan Rasulnya telah takut dengan itu. Sampai Rasul mengatakan tadi, ini akhobuma akhwabain. Kalian syirik kecil. Mereka tidak sadar kalau itu syirik kecil. Ria. Orang munafik. Lisan yang mengucapkan ikhlas karena Allah, hatinya tersembul ingin mendapatkan pujian. Ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Ingin mendapatkan sanjungan.
aku berjuang karena Allah. Bohong, kata Allah. Aku menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, menyampaikan karena Allah. Dusta. Anda beramal lawan. Semuanya itu telah dapat di dunia. Maka apakah mereka aman daripada siksa Allah? Tidak. Dilempar ke neraka dengan apa? Diseret oleh malaikat, wajahnya ditelungkupkan di tanah, lalu dilempar ke neraka. Semua penyebabnya adalah riya. Jadi saudara sekalian, pembeda sifat yang paling menonjol antara orang beriman dengan orang munafik adalah sifat riya. Tolong ini. Maka orang munafik sholatnya gak ada nilainya. Sia-sia semuanya. Bukankah Allah telah berfirman demikian di surat Al-Ma'un? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Alladhina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang yang salat tapi lalai. Sekedar salat, yura'un an-nas. Dia ingin dapat pujian manusia. Bukankah itu perbuatannya munafik? Bukankah itu perbuatannya munafik yang telah disebutkan tadi An-Nisa ayat 142? Berarti jelas sekali saudara sekalian, pembeda yang paling menonjol antara orang-orang beriman dengan orang munafik adalah sifat riya. Dari sifat riya itu, maka dia rela berdusta. Kalau berkata dusta, demi kepentingan diri. Kalau berjanji ingkar, demi untuk keselamatan diri, keuntungan pribadi. Kalau dia diberi anak, khianat karena demi dunia yang dia miliki. Dan kalau dia berdebat, kalau dia berargumen, gak pernah merasa ngalah, gak pernah kalah. Selalu ingin merasa paling benar. Meskipun sesungguhnya berada di atas kesalahan. Tapi tukang ingin mempertahankan. Maaf bahasa sederhananya, tukang ngeyel. Gak pernah merasa menang, gak pernah merasa salah. Selalu benar. Padahal dia dalam kesalahan. Berbeda orang beriman. Tidak akan seperti itu. Itulah ciri pembeda yang hak antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang mukmin. Wallahu a'lam, sampai sini kajian kita. Insyaallah kita masih teruskan satu sesi lagi tentang pembeda munafik. Bagaimana nanti amal-amal yang lainnya, bagaimana perbuatan-perbuatan yang lainnya. Bukan hanya sifat ini saja, tapi kita harus berhati-hati dengan amal-amal mereka. Dan bagaimana retorika mereka, bagaimana perbuatan mereka terhadap umat Islam. Kita akan bahas insyaallah di pertemuan kedua. Jadi pertemuan tentang ini kita bagi menjadi dua. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Saya kembalikan kepada admin. Silakan kepada Pak Irfan selaku admin kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Jazakallah khairan Pak Ustaz Ahmad Susilo atas kajiannya pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Ustaz terkait kajian kita pada siang hari ini. Saya mulai dengan pertanyaan pertama Pak Ustaz. Dalam memilih pemimpin, kita mungkin ditengahkan dalam dilema. Dalam memilih pemimpin di Indonesia, kita mungkin ditengahkan dalam dilema. Pemimpin Muslim yang bersifat munafik, atau pemimpin non-muslim? Saudaraku seiman, orang beriman tidak boleh memilih orang munafik menjadi pemimpin. Meskipun dikatakan orang munafik itu hebat, ilmunya pandai, pintar, karena mereka berdusta. Untuk apa dipilih orang yang berdusta? Tidak boleh, tetap orang yang beriman, cari orang beriman jujur. Enggak ada Ustaz, ada pasti. Cari yang paling sedikit dustanya. Enggak ada, adanya orang munafik dan seterusnya. Ya sudah, bagaimana lagi kalau tidak ada? Intinya jangan kita memilih pemimpin di mana pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, golongannya, dan seterusnya. Jangan, pilihlah pemimpin yang adil. Kan seperti itu yang Rasul perintahkan kepada kita. Cari pemimpin yang adil, yang itu. Yang amanah, jangan yang khianat. Ketika mereka khianat, maka sesungguhnya mereka akan menjadi orang-orang yang mereka terjerumus ke dalam neraka. Yang memilih bagaimana? Tanggung jawab. Kenapa ada orang berkhianat kamu pilih? Karena tujuannya biar kita pun dapat dunianya. Nah nanti Allah akan bertanya, apa tujuanmu kok memilih dia menjadi pemimpin? Gak akan dilepas dan pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
Bagaimana dengan orang yang rajin beribadah, tapi akhlakul karimah tidak dijaga, seperti suka bergosip menjatuhkan orang, dan kita harus bersikap bagaimana terhadap orang tersebut? Salah satu sifat munafik tadi, dia berdusta, dia berghibah, dan seterusnya. Meskipun dia beribadah, Allah melihat bahwasanya bukan hanya hablum minallah, akhlak pun harus dijaga. Seseorang bisa memasuki surga bukan karena taat ibadah kepada Allah sama manusianya jelek. Harus dua-duanya. Ibadah hablum minallahnya bagus, ibadah hablum minannasnya bagus. Antara takwa dengan akhlak itu sejajar. Itulah yang bisa menghantarkan manusia masuk surga. Coba dibuka hadisnya. Buluhul Maram, nomor hadis 1579. 1579. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi takwa kepada Allah itu taat kepada Allahnya. Ibadahnya dijaga, ahli ibadah. Tapi ingat, hablum minannasnya dijaga. Akhlaknya harus benar, jangan rusak. Kalau akhlaknya rusak berarti gak bisa masuk surga. Karena Rasul mengatakan, aktsaru ma yudkhilul jannah, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, takwa Allah. Hamba ini takwa kepada Allah. Bukankah itu orang-orang yang beriman? Wa husnul khuluq, dan akhlaknya baik sesama manusia. Kalau tidak baik sesama manusia, berarti tidak beriman. Apa tadi? Munafik. Wa idza khasam fajar. Jika dia berdebat, dia merasa paling benar. Bahkan gampang nyakitin orang. Gampang jelek sama orang. Bahkan berdusta kepada orang. Khianat kepada orang. Munafik. Berarti akhlaknya buruk. Bukankah orang yang paling buruk akhlaknya adalah munafik? Sampai-sampai Allah saja hendak ditipu. Itu ciri yang benar. Jika diberi amanah khianat, jika berdia tidak pernah mau ngalah, merasa paling benar. Itulah orang-orang munafik. Maka akhlaknya buruk, meskipun katanya takwanya itu bagus, ahli ibadah, nanti Allah akan melihat tujuan ibadahnya apa. Jangan-jangan ingin dapat pujian manusia. Enggak kok ikhlas. Kalau orang ibadahnya ikhlas, enggak mungkin dia akhlaknya buruk sama manusia. Enggak mungkin bakhil, gak mungkin memperkaya diri, gak mungkin akan senantiasa berbuat sesuatu yang buruk. Tidak. Coba lihat 1545 Buluhul Maram. Kata, Rasulullah bersabda, dua sifat yang tidak mungkin berkumpul pada diri seseorang mukmin yaitu bakhil dan akhlak buruk. Mungkin. Enggak mungkin. Khoslatan istami'an alal mu'min. Enggak mungkin ada seorang itu al-bukhl wal-husnul khuluq. Pelit, bakhil, penginnya merengkalkan. Berarti bukan beriman. Munafik yang seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, sedikit panjang pertanyaannya, saya coba bacakan. Pak Ustaz, dalam berkarir dan bekerja di dunia sekarang ini, sebagian besar karyawan tentunya ingin dipuji oleh atasannya, sehingga mendapatkan promosi atau rewards. Yang semakin dekat dengan atasan, maka semakin banyak rewards-nya. Sementara karyawan lain yang bekerja keras tetapi tidak dekat dengan atasan, maka tidak mendapatkan rewards. Dengan melihat kondisi ini, bagaimana seharusnya sebagai seorang atasan yang mukmin menyikapi hal ini? Dan bagaimana seharusnya karyawan mukmin bersikap saat bekerja? Baik. Tadi telah dijelaskan Ali Imran 100 jilat. Dia tidak sesungguhnya berbuat, tapi seakan-akan karena bisa menjilat atasan, paling top di hadapan atasan. Kayaknya paling benar. Sementara ada orang-orang yang jujur, atasan nggak melihat.
Karena dia kurang piawai dalam mendekatkan diri kepada atasan. Akhirnya yang kerjanya jujur benar, gak dapat kedudukan yang lebih. Dia yang tidak begitu baik pekerjaannya, karena pinter lobbyingnya, pinter retorikanya, seakan-akan dia punya kebaikan. Maka kata Allah, mereka tuh senang dipuji. Yang mereka tidak lakukan, itulah munafik. Itulah munafik. Adapun Anda orang jujur, Anda orang benar, silahkan tampil. Yang penting jujur tadi, amanah, jangan. Karena ketika Anda dapat pujian dari atasan, dapat lebih dari atasan, alhamdulillah. Bukan tujuan itu. Kewajiban saya bekerja. Dan saya mendapatkan hak. Apabila tidak dipuji, bahkan Anda berbuat tapi nggak dapat pujian, nggak usah sakit hati. Biarin. Karena saya berbuat itu bukan karena manusia. Karena Allah. Itulah yang seharusnya orang beriman. Karena di dunia itu dalam hablum minannas, bekerja dan seterusnya, atau hablum minallah, dalam beramal dan seterusnya, satu yang diinginkan, enggak pengin dapat pujian manusia. Dan ini beratnya luar biasa. Tapi itulah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Coba perhatikan surat 76. Itu kalau diceritakan dari ayat yang ke-5, itu bercerita tentang orang yang bertakwa. Mereka berada di dalam mata air yang mendapatkan minuman, mendapatkan gelas cerek dan seterusnya. Kenapa kok mereka bisa mendapatkan surga yang begitu nikmat? Saya langsung menuju ke ayat 8 dan ayat 9. Apa gerangan orang itu ketika berbuat di dunia sehingga bisa masuk surga? Wa yut'imuna ta'am hubbihi 'ala miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu dulu di dunia suka membantu orang. Dia senantiasa berbagi, berbuat kebaikan, memberikan sedekah, memberikan makanan. Apa yang dia cintai, yang miliknya, yang hak, bukan milik orang lain. Kepada siapa? Allah katakan di situ. Kepada anak-anak miskin, kepada anak-anak yatim, atau orang yang ditahan. Apa sih yang dia lakukan? Karena mengharap pujian manusia? Enggak. Lihat ayat ke-9-nya. Sambil mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku mengerjakan ini kepada kamu. Berbuat kebaikan, bersedekah, beramal. Gak pengen dapat apapun dari manusia. Hanya semata-mata karena mengharap wajah Allah. Mengharap ridha Allah. Mengharap balasan Allah. La nuridu minkum jaza'an. Aku tidak meminta apapun balasan dari kamu. Wala syukuro. Aku tidak minta ucapan terima kasih darimu. Itu dia. Itulah. Luar biasa. Dan inilah orang beriman. Karena tujuannya akhirat. Maka gak gila pujian. Dipuji ya sudah. Kembalikan pujian kepada Allah. Gak dipuji jangan sakit hati. Maka orang-orang yang suka menjilat tadi itulah munafik. Yang dia gak berbuat tapi ingin dapat pujian. Persis kan tadi seperti Ali Imran 188. Mereka seakan-akan dapat hebat. Mereka berbuat dipuji. Padahal gak berbuat. Allah maha tahu. Demikian, wallahu a'lam. Berarti memang orang beriman itu ikhlas, tidak berharap pujian siapapun, tapi hanya berharap pujian dari Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Apakah orang munafik akan masuk surga walaupun mengucap kalimat syahadat? Andai mereka masih tetap punya iman, masuk surga. Tapi terhalang langsung ke surga. Harus ke neraka dulu. Harus ke neraka dulu. Coba kita lihat ayatnya. Tentang orang munafik dengan orang yang beriman. Nanti di padang mahsyar. Sebetulnya ayat ini saya akan uraikan nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi gak apa-apa. Karena ada pertanyaan, sekilas saya jelaskan. Nanti kita akan uraikan secara detail. Apa maksud ayat ini? Perbedaan orang munafik dan beriman. Lihat surat 57 ayat yang ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim bi aymanihim. Ingatlah pada hari nanti kamu akan lihat di yaumil akhir di padang mahsyar. Orang-orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya iman mereka terpancar di depan dan di sebelah kanan. Maka Allah katakan, Bushrakumul yaum.
Bergembiralah kamu, hai orang-orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman. Hari ini kamu bergembira akan mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kamu akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika wal fawzul azim. Itu kemenangan yang besar. Hanya orang beriman loh ini. Coba perhatikan ayat yang ke-13-nya. Allah bercerita tentang munafik ini. Yauma yaqulul munafiqin wal munafiqat. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan memanggil-manggil. Kepada siapa? Yaitu memanggil-manggil lilladzina amanu. Memanggil orang-orang yang beriman. Apa kata orang-orang munafik? Subhanallah. Unzuruna naktabis min nurikum. Wahai orang beriman yang membawa cahaya iman, tolong tungguin kami. Kami ingin mengambil sebagian cahaya iman kamu. Tolong, tolong, kami minta. Kami munafik tidak mendapatkan cahaya iman. Engkau orang beriman sungguh-sungguh mendapat cahaya iman. Maka dikatakan apa? Subhanallah. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Orang beriman cuma berkata begini kepada orang munafik. Silakan kamu cari cahaya imanmu sendiri. Silakan balik ke belakang, cari sendiri. Kami enggak bisa tolong. Faduriba bainahum bisurillahi bab. Maka diadakanlah dinding yang memisahkan mereka. Dan di tengah-tengahnya ada dinding dan ada pintu. Batinuhu fihi rahmat. Di sebelah dalamnya ada rahmat Allah. Yaitu surga. Wa dhahira min kibalihil adab. Di sebelah luarnya ada siksa. Maka sepakat para ulama dan Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran. Orang-orang munafik sepanjang dia tidak batal akidahnya. Tetap dia mengucapkan syahadat. Dan dia meyakini Islam agamanya. Dia masih sholat. Meskipun tadi tujuannya ada riya. Sepanjang dia sudah mengucapkan syahadat. Dan punya iman. Maka tetap dia masuk surga. Tapi harus diazab dulu. Maka dikatakan di situ ada pintu. Maksudnya apa? Suatu ketika bisa dibuka. Suatu ketika dibuka. Orang munafik bisa keluar dari neraka. Menuju ke surga. Sepanjang punya iman. Ingat, orang munafik sudah mengucapkan syahadat kan? Jadi punya iman, tapi kecil sekali. Coba, ukhti buka Muslim nomor hadis 154. Gimana orang-orang yang imannya sangat tipis? Itulah orang munafik. Ada yang segede gandum, ada yang segede beras, ada yang segede debu. Maka pada akhirnya mereka masuk surga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras, kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Silakan kita pilih. Mau harus mampir ke neraka dulu, itulah orang munafik. Dan nanti Allah yang menakar imannya. Seberat apa imannya itu? Yang jelas, mereka tidak bisa mendapat cahaya iman. Akhirnya tertolak, harus ke surga. Meminta bantuan kepada orang beriman, tidak diberi. Karena mereka munafik. Maka ada dialog nanti di yaumil akhir antara orang beriman dan orang munafik. Yang orang beriman tidak bisa menolong sedikit pun meskipun itu karib kerabat. Meskipun itu karib kerabat. Maka Allah katakan di sini, yukhraju minan nar akan dikeluarkan dari neraka. Man qala la ilaha illallah, yang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi qalbihi misqala habbat misqala imanan fi qalbihi misqala khintah. Siapa yang beriman dan telah mengucapkan syahadat, ada iman di dalam hatinya segesar gandum, maka dia masuk surga, dikeluarkan dari neraka. Dan sebesar beras, yakni sebesar bur. Bur itu adalah biji-biji gandum yang seperti beras. Maka akan dikeluarkan pula. Dan yang paling kecil, sebesar zarah, sebesar debu, biji sawi, maka kemudian akan dikeluarkan pula. Meskipun seberat debu, berarti makin kecil imannya, makin lama di neraka. Orang-orang munafik dikatakan tadi, pasti ada di dalam neraka.
Karena mereka orang-orang yang ngaku iman di lisan, tapi gampang dusta, gampang khianat, ingkar janji, dan seterusnya. Demikian, jadi sepanjang dia tidak batal akidahnya dan telah mengucapkan syahadat, sepanjang masih punya iman, pada akhirnya dikeluarkan dari neraka. Maka dikatakan ada dinding yang berpintu. Maksudnya bisa dibuka. Berbeda dengan orang kafir, hijab tidak bisa. Karena orang kafir tidak punya iman sama sekali. Dan tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, riya dalam beribadah ini terkadang sifatnya sangat tipis dan terkadang sulit untuk mencoba betul-betul bersembunyi. Bagaimana ya, Pak Ustadz, agar hati ini selalu terjaga dari sifat riya padahal kita tidak memiliki niat riya? Baik, cobalah ingat-ingat tentang larangan Allah. Ingat-ingat ancaman Allah. Jika Anda riya, nanti amalnya hilang. Tolong, takutlah ancaman ini. Sehingga kita akan berusaha hati-hati. Apabila ternyata sudah beramal ikhlas, tiba-tiba tersembul riya, buruan cabut riya itu dengan banyak-banyak istighfar. Dan perbaiki amalnya. Pujian-pujian itu ditolak semuanya. Jangan senang dengan pujian. Ya Allah, aku tidak suka dengan pujian. Minta kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Maka seseorang yang berdoa, yang sedang dipuji, hendaklah dia berdoa agar sifat riyanya hilang. Apa sih ancamannya? Sampai Allah katakan begini, coba buka Al-Baqarah 263. Coba perhatikan baik-baik. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang baik. Dan kamu memberikan pemaafan, memberikan ampunan. Itu lebih baik min sadaqatin yatba'uha adza. Daripada kamu beramal, kamu bersodakoh, kamu beribadah, tapi menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain. Seakan-akan Anda lebih baik dari mereka. Jangan. Daripada kamu berlaku ria, menyebut-nyebut, mendingan kamu jangan beramal. Mending berkata baik dan memberi ampunan. Jauh lebih baik. Sampai demikian, kata Allah. Daripada Anda nanti ria. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita ancaman. Bagaimana ancamannya? Ternyata beramal tetap riya. 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang yang beriman, jangan kamu merusak perbuatan baikmu dengan nyebut-nyebut, nyakiti orang, pamer-pamer, riya dan seterusnya. Jangan. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Sama saja orang berinfak, orang berbuat baik, orang beramal, beribadah, tapi ria ingin dapat pujian dari manusia. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang hanya lisan mengatakan beriman, tapi tidak sesungguhnya hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka dinilai oleh Allah karena hatinya ingin dapat pujian tadi. Ingat tadi, Sahih Muslim nomor 2505, 2506, sudah kita uraikan tadi. Siapa yang ingin beramal tapi diperdengarkan, ya sudah orang lain dengar. Diperlihatkan, dibahkan, tapi nggak dapat apa-apa dari Allah. Maka orang riya diibaratkan apa di situ? Kalladhi yunfiku ma lahu ria'an nas, famathaluhu kamathali sofan. Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka beramal tapi riya ingin dapat pujian manusia. Perumpamanya seperti batu yang licin, alaihi turab, yang dilumuri oleh tanah, fa'asobahu wabil, lalu ditimpa hujan yang sangat lebat, watarokahu solda, maka kembali batu itu licin. Batu itu dianggap orangnya. Tanah yang ditempelkan itu dianggap amal ibadahnya. Ria itu dianggap hujan yang sangat lebat. Coba Bapak Ibu, ada batu licin, ditempelin tanah, ditimpa hujan lebat. Seketika hancur, hilang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka itu tidak mendapatkan la yaqdiruna ala syai'i mimma kasabu. Nggak dapat apapun. Nggak dapat apapun. Allahu Akbar. Nggak dapat nilai. Hilang. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka Allah tidak suka pada orang-orang yang ingkar. Maka dikatakan orang yang riya itu kadang-kadang ingkar. Munafik.
Dia niatnya karena Allah, tapi ternyata tidak. Sadari ayat ini betapa ancaman yang sangat mengerikan. Hayo, setiap kita beramal, tiba-tiba ada riya, tersembul ingin dapat kebaikan, ingin dapat pujian, dah saat dipuji senang, maka buruan tambahkan. Astagfirullah. Dan kalau dipuji oleh manusia, dahulu para sahabat itu kalau dipuji, dia mengucapkan, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku disebabkan pujian mereka kepadaku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosaku atas ucapan mereka yang tidak tahu tentang aku. Waj'alni khairan mimma yadunun. Ya Allah, jadikanlah apa yang mereka persangkakan kepadaku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Intinya kembalikan semua pujian kepada Allah. Enggak suka dipuji. Beda dengan orang munafik, senang sekali kalau dipuji padahal mereka belum tentu berbuat. Demikian, maka untuk kita mengoreksi diri, banyak-banyak istighfar. Dan terus perbaiki niat, perbaiki niat, perbaiki niat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Berikutnya ada dua pertanyaan yang hampir mirip, Pak Ustaz. Jadi saya coba gabungkan. Pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz, saya punya teman yang insya Allah soleh karena terlihat ibadah wajib dan sunnahnya baik. Tapi sering memposting foto kegiatan di masjid sebelum atau sudah sholat. Apakah itu termasuk munafik? Apakah sebaiknya saya ingatkan? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, saat kita berumroh, kita ingin sekali mengambil gambar di Masjidil Haram karena ingin mengabadikan dan tidak bermaksud riya. Apakah boleh, Pak Ustadz? Mengambil gambar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, halal. Mengambil gambar Ka'bah, silakan, ada orang yang sedang tawaf, dilihatnya, halal. Mengambil gambar Anda hanya untuk sekedar kenang-kenangan Anda, lalu Anda bisa tunjukkan di keluarga Anda, alhamdulillah saya sudah umroh, halal. Tapi ketika Anda posting di medsos itu bisa ribuan, ratusan ribu, jutaan orang bisa menilai apa yang perbuatan Anda. Berarti Anda ingin diperlihatkan. Gimana tadi? Hadis nomor 2506. Itu kan ancaman, saudara sekalian. Sudah diuraikan kan tadi di Sahih Muslim. Barang siapa yang beramal lalu ingin diperdengarkan, maka orang mendengar. Ingin diperlihatkan, orang melihat. Tapi nggak dapat apa-apa dari Allah. Jadi mana yang paling aman? Ya sudah, kita simpan aja untuk diri sendiri. Ada di album. Lalu suatu ketika lihat, subhanallah, saya rindu, ingin kembali ke Ka'bah, ingin kembali ke Masjidil Haram. Ya Allah, gak ada masalah. Ditunjukkan kepada anak-anak kita sendiri, kepada saudara kita kandung yang ada di grup, dan tidak diperlihatkan kepada orang. Insya Allah gak ada masalah. Sepanjang jangan sampai ada riya. Nah ini dia. Masalahnya kan antara ikhlas dengan riya itu beda-beda tipis. Ustaz, saya nggak punya riya kok. Hanya cuman ambil foto, diposting aja. Saya nggak punya riya. Silakan mulut Anda ngomong nggak punya riya. Tapi yang menilai siapa? Allah. Wallahu alimu bidzati sudur. Bagaimana tadi hadis yang cukup panjang di Sahih Muslim? 1859. Orang yang jihad fisabilillah mengatakan nggak riya. Orang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, pandai membaca Quran, dan bagus suaranya nggak mengatakan riya. Orang-orang yang dermawan dengan hartanya dia berbuat kebaikan enggak pernah ngomong riya. Ikhlas, tata mulut. Yang nilai siapa? Ini. Maka berhati-hatilah saudara sekalian. Bukankah sifat munafik itu adalah penyakit yang ada di dalam hati? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Mendingan kita buang tuh sifat-sifat buruk. Penyakit yang paling buruk itu penyakit hati saudara sekalian. Berdoalah sering-sering dengan doa ini. Di surat apa di kitab Buluhul Maram hadisnya nomor 1543. Ini doanya Rasul yang beliau tidak pernah tinggalkan dan sering sekali beliau berdoa dengan doa ini. Padahal akhlaknya Rasul luar biasa. Amalnya Rasul tidak ada cacatnya. Hawa nafsu Rasul teredam dan subhanallah Rasul enggak punya penyakit hati tapi beliau selalu berdoa dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khutbah bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak, amal perbuatan, hawa nafsu, dan dari segala macam penyakit. Tolong Bapak Ibu hafalkan ini. Rasul, orang yang telah dijaga akhlaknya, yang telah dijaga amalnya, telah dijaga hawa nafsunya. Nggak ada sifat riya sama sekali pada diri Rasul.
telah dijaga, subhanallah, semuanya, penyakit-penyakit hati nggak ada di zaman. Rasulullah nggak punya penyakit hati. Beliau masih berdoa dengan empat ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai keburukan akhlak. Wal a'mal, ya Allah, jauhkan aku dari berbagai keburukan amal-amal. Wan ahwa, ya Allah, jauhkan aku dari segala macam keburukan hawa nafsu. Wal adwa, ya Allah, jauhkan aku dari segala macam keburukan penyakit. Apa penyakit yang paling parah? Penyakit hati. Itulah sifatnya orang munafik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan kita bersungguh-sungguh dengan doa dan berupaya meninggalkan segala penyakit-penyakit yang buruk tadi. Jadi, boleh kita memfoto, memposting, silakan aja. Yang penting Anda betul-betul yakin Anda betul-betul mampu menjaga diri tidak riya. Tapi yang paling baik, supaya tidak ada riya, nggak usah posting. Simpan aja untuk dirinya sendiri. Itu jauh lebih baik. Itu pendapat saya, wallahu a'lam, agar kita tidak sampai terjerumus kepada riya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada dua pertanyaan yang hampir mirip juga, Pak Ustadz. Saya coba gabungkan terkait dengan sedekah. Pertanyaan pertamanya, Pak Ustadz, apabila ada orang yang sedekah atau menyumbang untuk masjid atau musola, tapi nama penyumbang dicantumkan, apakah itu termasuk sifat riya? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, afwan, Pak Ustadz, kalau kita posting kegiatan amal karena niat untuk mengajak yang lainnya tergerak untuk melakukan yang sama, apakah itu termasuk riya? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, sekali lagi, sulit dijawab tentang berkaitan riya. Sebab yang bisa menilai riya atau tidak bukan manusia. Allah. Saya tidak pernah tahu apakah dia riya atau tidak. Tapi hadis-hadis mengatakan, takutilah perbuatan riya. Itu sifat munafik. Anda beramal, membangun masjid, lalu ditulis namanya. Boleh-boleh saja. Sepanjang bukan Anda yang meminta. Kemudian apa? Panitia kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyumbang. Secara khusus, tidak diberitakan kepada yang lain. Didoakan. Itu adabnya Islam seperti itu. Kemudian apa? Disebutkan di musola bahwasanya Ibu Anu, Bapak Anu, Fulan menyumbang sekian untuk kebutuhan ini. Gak ada masalah, dia tidak tahu. Lalu orang memuji, subhanallah, luar biasa, ibu itu solehnya, bapak itu solehnya, taatnya. Gak apa-apa, dia dipuji, gak ada masalah. Yang penting jangan dipuji di hadapan orangnya. Andai kata Anda disebut namanya, tapi bukan karena keinginan, bukan karena pesan, gak perlu disampaikan dan seterusnya. Tapi panitia qadarullah menyebutkan, gak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau yang bersangkutan minta disebut namanya, dipampang kemudian di majalah dindingnya, disebutkan bahwa dia yang nyumbang sekian dan keinginan. Nah, nanti Allah yang menilai riya atau tidak dia. Ingat tadi, Rasul sangat takut. Yang paling aku takuti, syirik yang kecil. Apa itu? Riya. Sesuatu yang tersembul dalam hati yang manusia kadang tidak menyadari. Supaya tidak sampai riya, alangkah baiknya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menyebabkan nanti jadi riya. Kecuali tadi disebut namanya, ditulis namanya, bukan karena permintaan dan dipuji oleh orang banyak, yang dipujinya tidak meminta pujian dan tidak tahu kalau dia dipuji. Halal. Betul. Coba lihat. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, hadis nomor 2271 Muslim, 2271. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah tentang seorang laki-laki yang melakukan amal kebajikan lalu dia dipuji banyak orang? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujian seperti itu adalah pendahuluan berita gembira bagi orang mukmin. Bapak Ibu boleh memuji orang, jangan di hadapan orangnya. Yang dipuji enggak tahu, tapi orang lain tahu dia itu dipuji, tapi yang bersangkutan enggak tahu, enggak masalah.
Itu kata Rasul pendahuluan. Tilka ajilu busyra al-mu'min. Itu pendahuluan pahala yang Allah berikan kepada orang mukmin, dapat pujian dari orang. Tapi dianya enggak pernah tahu kalau dia dipuji. Jadi dia tidak meminta untuk disebut namanya, ditulis namanya, tapi qadarullah dipuji, disanjung dan hebat, enggak ada masalah. Yang terpenting bukan dirinya yang meminta. Berbeda kalau dipuji langsung di hadapan orangnya. Bapak Ibu alhamdulillah terkumpul dana yang paling besar adalah Bapak Fulan, Ibu Fulan, orangnya ada di hadapan orang banyak. Oh enggak boleh. Itu durhaka. Orang yang memuji saudaranya di hadapan orang banyak, kata Rasul, seakan-akan seperti telah membunuh. Sampai demikian. Coba lihat hadisnya. 2517. Sahih Muslim 2517. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hammam bin Harits radhiyallahu anhu katanya, ada seorang laki-laki memuji Utsman, lalu berdiri Mikdad ke dekat orang itu. Sedangkan orang tersebut tinggi besar, maka diserahkannya tanah ke muka orang itu. Kata Utsman, "Mengapa engkau lakukan itu, hai Mikdad?" Jawab Mikdad, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melihat seseorang memuji-muji temannya, serahkan tanah ke mukanya." Subhanallah. Demikian. Maka sahabat itu enggak suka memuji. Begitu dengar hadis ini, enggak ada yang suka memuji orang. Stop. Dan tidak ingin dapat pujian. Kalau ada orang memuji di hadapan orang lain, maka sesungguhnya orang yang memuji itu, sampai Rasul mengabarkan, seperti telah membunuh. Coba, ukti hadis yang sebelumnya, nomor 16-nya. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki memuji orang lain dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Celaka kamu, berarti kamu memenggal leher saudaramu." Kata-kata itu diucapkan beliau berulang kali. Apabila seseorang kamu memuji saudaranya, seharusnya dia berkata, "Cukuplah bagi si fulan Allah saja yang menilainya. Tidak ada yang lebih pantas menilainya selain Allah Ta'ala, sekalipun temannya tahu dia begini dan begitu." Memang dia baik, jangan dipuji. Biarin Allah saja yang memuji. Karena kalau ada orang senang dipuji, nanti malah ria, kan? Kita puji dia, akhirnya dia tidak ria, tapi kemudian dapat pujian jadi ria. Seperti itulah, maka Rasul sangat-sangat hati-hati, sekecil apapun, karena ingat ria, suka dipuji, dan seterusnya, itu sifat munafik. Berhati-hatilah. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, menyambung kajian sebelumnya terkait hidayah, ada saudara saya yang menikahi laki-laki yang mu'alaf karena menikahi saudara perempuan saya. Keluarga bersyukur atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah punya anak satu, laki-laki tersebut pindah lagi agamanya dan mencoba mengajarkan anaknya agama lain. Saya melihatnya laki-laki ini sudah bersikap munafik dan membahayakan saudara perempuan saya. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau merujuk kepada Al-Qur'an, maka tidak boleh seorang wanita yang telah menikah dengan laki-laki yang kemudian mu'alaf, ternyata laki-laki itu murtad kembali. Atau seorang laki-laki menikah dengan wanita mu'alaf, tiba-tiba wanita itu setelah menikah dan punya anak murtad kembali. Maka yang Allah perintahkan cuma satu, cerai, gak ada kata lain. Kalau menurut akidah, jika Anda tidak mengikuti Allah, silakan. Tapi bukan berarti begitu murtad langsung. Enggak, diperingatkan. Tadi dikatakan, akan membahayakan akidah anak-anaknya, keluarganya, saudaranya. Maka tidak ada kata lain, cerai. Itu yang Allah perintahkan. Coba buka surat 60, Al-Mumtahanah ayat 10. Itu jelas sekali bahwasanya di situ Allah subhanahu wa ta'ala perintah, apabila ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan kafir, dan orang perempuan kafir itu memeluk Islam, maka boleh. Atau sebaliknya, ada orang perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir, laki-lakinya itu memeluk Islam, boleh. Tapi di ujung hadisnya itu larangan yang tegas yang enggak boleh kita melanggar. Perhatikan baik-baik.
di ujung ayatnya. Saya tidak ceritakan secara keseluruhan karena agak panjang. Paling ujung aja. Coba perhatikan bunyi ayat di paling ujungnya. Kata begini. Wala tumsiku bi isomil kawafir. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan kepada orang-orang yang murtad tadi. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Minta kembali apa yang telah kamu berikan kepada wanita tadi, atau ketika wanita itu laki-lakinya tidak benar, balikin yang pernah diberikan oleh laki-laki. Dzalikum hukmullah, itu hukum Allah. Yahkumu bainakum, Allah menetapkan hukum di antara kamu. Wallahu alimun hakim, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Jadi jelas ayat ini Bapak Ibu, orang yang menikah lalu si pasangan murtad kembali, berarti dia kafir. Allah sudah jelas mengatakan, jangan kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan orang-orang kafir. Hendaklah kamu telah memberikan mahar yang banyak, minta lagi. Jika ternyata suami itu yang murtad, yang kafir, balikin. Kenapa? Karena hartanya orang kafir nggak halal bagi kita. Seperti itulah. Sampai demikian. Sayangnya jarang sekali ayat ini disampaikan. Rata-rata apa? Boleh menikah dengan orang ahli kitab. Hanya mengambil petikan ayat yang sesungguhnya harus dijabarkan dengan ayat-ayat yang lain. Demikian, jadi jelas di sini bahwasanya tidak boleh seorang muslim tetap mengadakan pernikahan dan ketika suaminya murtad dan pulang akidahnya balik kepada kekafiran, maka tidak ada lain kecuali bercerai. Demikian yang Allah atur. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustaz. Cukup jelas, terima kasih. Jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, jika kita melihat TV, banyak sekali kita melihat perbuatan riya ini dari para pemuka, artis, politikus, dan lain-lain. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita menyikapi kenyataan ini yang kita lihat di TV? Yang kedua, jika kita tidak berbuat riya, tetapi kita ikut menonton, atau kita bekerja di perusahaan televisi tersebut, apakah kita mendukung riya? Saudaraku seiman, ketika kita lihat, mau politikus, mau artis, mau siapapun, ketika dia menonjolkan hartanya, maka mereka itu pasti pelaku riya. Dan Allah sudah klaim mereka pasti munafik, siapapun dia. Apakah kita setuju dengan perbuatan itu? Lalu, Anda mendukung bahwasanya amal orang itu, Anda kerja di sana, bahkan diangkat, dikumpulkan, bahkan disanjung-sanjung, dibuatkan acara. Apa bedanya tadi? Hadis nomor 2516. Memenggal leher saudaramu. Bagaimana hadis nomor 2517? Jika kamu melihat orang memuji kamu, disebarkan kebaikannya, ambil tanah, serakin. Maka orang yang bekerja di sana berarti mendukung adanya acara riya tadi. Berarti ada ikut andil supaya orang mendapat pujian. Tinggalkan kalau seperti itu. Untuk apa? Ingat, bekerjalah di tempat yang halal, yang thayyib, yang barokah. Jangan bekerja di tempat yang mengandung unsur-unsur tadi. Ada unsur riya, ada unsur dapat lah macam-macam. Ingat, hidup di dunia cuma sementara. Di mana kita itu diperintahkan untuk bekerja dan berbuat beramal yang halalan toyiban. Jangan tidak toyib. Allah perintahkan itu. Maka alangkah baiknya keluar. Kecuali Anda tidak mengikuti itu. Tapi apa dong kalau gitu? Anda tetap aja menyokong acara itu. Meskipun tidak secara langsung. Maka alangkah baiknya keluar. Banyak pekerjaan. Insya Allah. Nggak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Setiap hamba, Allah sudah tetapkan rizkinya masing-masing. Wallahu a'lam. Demikian. Masih ada lagi Pak Irfan? Iya, masih ada pertanyaan Pak Ustaz. Ini ada dua pertanyaan yang sedikit hampir mirip, tapi sebenarnya sifatnya sedikit bertolak belakang. Mungkin saya bisa bacakan ya Pak Ustaz, keduanya. Jadi pertanyaan pertamanya singkat Pak Ustaz. Afwan Ustaz, kita juga tidak boleh memiliki penyakit hati. Sedikit-sedikit menganggap orang lain pasti berbuat riya. Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua,
Jika riya memang penyakit hati, berarti sebenarnya tidak perlu kita membicarakan mengenai riya, karena hanya orang tersebut yang tahu bahwa dia telah berbuat riya. Jadi ada dua sedikit kontradik pertanyaan, tapi mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Tepat sekali. Itu kan riya. Jangan. Yang menyebut riya, yang menilai riya, bukan manusia. Ingat, ini nih. Alimum bidzati sudur. Allah tahu isi hati. Hanya Allah yang bisa menilai apakah Anda riya atau tidak. Maka jangan gampang gegabah kita mengatakan, pasti dia riya. Berarti ada suhuzon. Berburuk sangka kepada orang lain. Jangan, nggak boleh. Tapi dia memang riya kok. Anda yakin dia riya? Enggak. Siapa yang bisa menilai hati? Allah. Enggak bisa kita melihat. Maka enggak perlu kita menilai orang riya. Mending kita jaga, jangan sampai kita riya. Kenapa? Kalau kita sudah menilai hati seseorang, Anda telah mengambil ranahnya Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja enggak tahu kok. Ketika ada orang mengaku saya beriman, enggak bisa Rasul mengatakan, iya kamu telah beriman. Enggak. Karena iman juga adanya di dalam hati. Seperti itulah sifat riya, juga adanya di dalam hati. Bagi kita enggak perlu kita menebak-nebak, bahkan suuzon. Ah, dia pasti riya tuh. Ah, orangnya kan gitu kan riya. Anda telah suuzon, akhirnya dengki. Maka kedengkianmu Anda akan habis. Amal kebaikanmu bisa digerogoti oleh kedengkianmu sendiri. Mendingan enggak usah nilai orang, biarinlah sendiri. Kalau perlu didoakan, ya Allah, semoga orang itu tidak riya, ya Allah, semoga mereka ikhlas. Itu lebih baik. Jangan malah kita umbar. Kalau kita umbar, nanti kita sendiri yang dosa. Mendingan jangan suka menilai. Cukuplah Allah yang menilai. Cukuplah Allah yang mengatakan, si fulan begini, begini, begini. Cukup. Dahulu para sahabat nggak pernah menilai seseorang. Katakan ini riya. Enggak, enggak. Kenapa? Kalau ada penilaian, berarti ada sifat hasad. Apa risiko orang hasad? Coba buka Buluhul Maram, nomor hadis 1525. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Siapa yang suka punya sifat hasad? Munafik. Suka nilai orang, sementara dirinya nggak dinilai. Tinggalin. Wa iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu jauhi segala sifat hasad, sifat dengki, sifat suuzon kepada orang. Jangan. Fa innal hasad yakulul hasana kama yakulan narul hatab. Sesungguhnya sifat dengkimu kepada orang lain bisa memakan kebaikan-kebaikan kamu seperti api memakan kayu bakar. Kayu bakar ditumpuk segede gunung. Kasih api kecil, biarin habis tuh. Hasad kita tuh kecil. Satu, tapi dibiarkan. Akhirnya hasad kepada fulan. Terus terjaga hasadnya. Amal baik kita tuh bisa digerogoti sifat hasad kita. Sampai Rasul mengibaratkan, seperti api memakan kayu bakar. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Pak Ustadz, agak sedikit panjang, saya coba bacakan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau menanyakan bahwa di masjid tempat saya tinggal mengadakan kajian dengan mengundang seorang Ustadz. Kebetulan untuk acara salah satu sebuah stasiun televisi. Dan pada acara tersebut, banyak jemaah dijanjikan door prize. Dan door prize tersebut memang ada. Bagaimana kalau saya menghafirkan acara tersebut, Ustadz? Kebetulan saya salah seorang panitia. Tapi saya dalam keraguan, Ustaz. Mohon pencerahannya. Bagaimana tadi? Bagaimana kalau saya apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kalau saya menghafirkan? Mengkafirkan? Iya, menghadirkan mungkin. Ya, menghadirkan acara tersebut. Ya. Bagaimana kalau saya menghadirkan acara tersebut, Ustaz? Kebetulan saya seorang panitia. Tapi saya dalam keadaan keraguan. Begini. Sesungguhnya door prize dalam Islam boleh-boleh saja. Sepanjang undian dari door prize itu qurhah, bukan maisir. Apa sih bedanya qurhah dengan maisir? Maisir itu undian yang bersifat judi. Ada unsur riba di sana. Kalau qurhah itu undian yang tidak ada untung rugi, tidak ada unsur judi. Halal. Contoh. Seseorang membuat apa namanya tadi, kajian katakan. Kajian. Lalu panitia, kemudian apa?
mengambil dana dari orang-orang yang budiman, baik dikumpulkan. Lalu membuat doorpass yang hadir itu sampai 300 orang. Kemudian dibelikanlah doorpass ada 50 orang. Selama yang hadir nggak harus keluar biaya. Tidak pernah dipungut biaya apapun. Hadir bebas. Lalu dikocok adanya doorpress. Dan dia menang salah satunya. Halal. Itu kurha. Undian yang sifatnya tidak ada judi. Kenapa? Karena dia dapat tanpa harus mengeluarkan biaya. Berbeda kalau kajian diadakan oleh seorang ustadz, katakanlah, mau untuk stasiun TV manapun, apakah tanpa stasiun TV. Lalu setiap yang hadir dikasih makalah dan diwajibkan membayar misal 100 ribu, 50 ribu. Pokoknya ada biaya. Lalu hadir 400 orang. Lalu dibuatkan door prize. Yang menang cuma 50 orang. Maka itu maisir, judi. Jangan Anda ambil. Jangan ikutin acara seperti itu. Karena kajian nggak perlu harus ada door prize. Apa tujuan door prize? Kecuali door prize yang sifatnya kurhah tadi. Yang tidak mengandung unsur riba. Maka yang seperti itu tidak masalah. Jika antum tadi ragu-ragu karena seperti itu, saya nggak mau ikutan. Saya khawatir nanti di sini ada unsur ribanya, nanti ada tersembun riaknya. Saya nggak ikutan deh, silakan. Saya mundur, nggak ada masalah. Untuk hati-hati. Tapi sebelum memutuskan mundur, jangan seuzon dulu. Coba periksa baik-baik. Kira-kira ada nggak unsur-unsur maisirnya di sana? Ada nggak kemudian ada unsur riak ketika memanggil ustadz yang didatangkan, lalu ustadznya nanti bicaranya seakan-akan merasa yang paling baik dan seterusnya. Hati-hati. Kalau seperti itu berarti kita mendukung sesuatu yang tidak baik. Mendingan kita keluar. Andai kata memang seperti itu. Tapi kalau setelah ditelaah tidak ada, hanya sekedar mubah saja, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Tadi saya empat. Iya, boleh, Pak Ustadz. Iya, baik, Pak Ustadz. Ya, pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz. Sebentar. Ya. Pak Ustadz, dalam berkurban, saat kita berkurban, saya dengar kita diharuskan untuk melihat kurban kita saat dikurbankan. Tetapi buat saya lebih memilih untuk tidak hadir. Karena seringkali pihak masjid mengumumkan dan saya takut sekali akan riya. Bagaimana, Pak Ustadz? Tidak ada kewajiban yang kurban harus hadir, nggak ada. Kecuali yang kurban ingin berkurban nyembelih sendiri. Bismillah, silakan. Dan apakah ketika hadir disembelih orang, lalu disebut namanya riya, sepanjang Anda tidak ingin riya, memang telah disebut. Karena Rasul mencontohkan demikian. Bismillah, ya Allah dengan menyebut namamu. Allahu Akbar. Aku berdoa, mohon, apa namanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah minni, ini kurban dariku, wa ali, dan ini kurban untuk keluargaku. Seperti itu tidak ada masalah. Kita sebut dan disebutkan panitia, enggak ada masalah. Yang penting tidak tersembul riya. Saya enggak mau hadir, enggak ada masalah. Perintah menghadiri kurban itu tidak. Tidak ada perintah kewajiban, tapi menyaksikan boleh. Di surat Al-Hajj surat 22 ayat yang ke-28 di situ disebutkan liyashhadu manafi'a lahum wa yakurus mallah fi ayyamin ma'lumah, dan supaya mereka memenuhkan atas rezeki binatang ternak yang telah Allah berikan dan mereka menyaksikan dan menyebut nama Allah di waktu-waktu yang ditentukan. Fakulu minha, makan sebagian binatang kurbanmu. Wa atimul ba'isal fakir, kemudian yang lainnya berikan semua kepada orang yang sengsara lagi fakir. Jadi menyaksikan boleh, tidak mengapa. Kenapa? Yang dilihat oleh Allah kurban kita bukan kita menyaksikan, kita nyembelih sendiri, dagingnya, kulitnya, bukan. Maka yang menjadi patokan adalah di surat yang sama, Al-Hajj ayat yang ke-37. Ayat 37. Layyana lallahu luhumuha wala dima'uha wala qiyana luhu taqwa minkum. Sekali-kali dari binatang kurbanmu itu tidak akan sampai kepada Allah. Daging-dagingnya enggak sampai. Darah-darahnya, kulitnya, binatang yang kamu saksikan, yang kamu sembelih sendiri, itu bukan itu yang sampai kepada Allah. Wala qiyana luhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah, ketakwaan kamu. Ketakwaan kamu. Seperti itulah Allah tundukkan binatang ternak.
Bapak menitipkan kurban kepada seseorang, kepada panitia, dan seterusnya. Panitia mengucapkan, ada dokumentasi. Nih Pak, kurbannya sudah disembelih, Alhamdulillah, lalu didoakan. Nggak ada masalah, nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma dia sendiri, sebagai laporan. Pria? Tidak. Nggak ada. Kenapa? Dia hanya memberikan pertanggungjawaban. Panitia telah menyelesaikan amanah, hanya sekedar laporan, lalu didoakan. Gak masalah, selama yang berkurban, jangan nge-share di medsos. Wih, saya kurban nih dia, share semuanya, semoga. Maka yang seperti itu jangan. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini, insya Allah kita bisa melanjutkan kembali. Masih bab tentang pembeda yang sangat-sangat jelas antara sifat munafik dan sifat mukmin. Setelah kita uraikan dari sifat-sifat, nanti amal-amalnya kita akan lebih detail lagi. Insya Allah. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kehilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.